konsep apaan sih? Kalau kalian masukin batu ke dalam tempat ini, nanti bakal jadi bola loh. Emang bisa? Ya udah kalau gak percaya, sana kalian ambil batu, terus taruh sini. Oke? Tapi ada syaratnya, kalian pejamkan mata dulu. Hah? Oke. Aku buka mata ya. Oke, buka aja. Yuk kita buka bareng-bareng. 1, 2. Ih, kok kamu pinter sih, Za? Iya dong, siapa dulu? Kan Za gitu loh. Mama, aku mau main dulu ya sama temen-temen. Iya, ya udah kamu hati-hati. Kakak, tunggu, aku mau ikut. Aduh, kalau si Ade ikut pasti jadi repot banget. Enggak, kamu gak usah ikut-ikutan, kamu di rumah aja. Tapi aku mau ikut. Berarti itu adik kamu nangis minta ikut. Kalau kamu gak ngizinin adik kamu ikut, kamu gak usah pergi, gak boleh. Lah, kok jadi gitu, Ma? Ya udah, pergi sana bawa adiknya. Udah ya, adik jangan nangis, ikut sama kakak ya. Ngapain sini bocil ikut-ikut? Kakak, itu ada tukang es krim, aku mau. Aduh, udah, gak ada uang. Kalau mau beli es krim nanti sama mama. Tadi aku lihat kakak bawa uang banyak. Kakak bohong. Iya, udah, jangan nangis. Aku beliin, ayo. Makasih kakak udah dibeliin. Kakak tadi ada tukang cilor, aku mau beli cilor. Kamu emang benar-benar ngerepotin aku banget sih. Sama aja kamu tuh malak uang aku. Udah, aku mau pulang, bodo amat kamu nangis. Enak ya? Iya. Ih, punya es krim kok gak berbagi. Kan mama udah gede, jadi gak usah. Ya udah, aku makan kue aja.